channel. Kali ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman tentang rahasia kecantikan. Karena cantik itu tidak harus mahal, maka saya akan memberikan tips penting bagaimana bisa bikin diri cantik secara alami tanpa mengeluarkan biaya. Oke. Baik, saya akan mempraktikkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat masker wajah secara alami. Jadi masker wajah ini biasa saya bikin 2 kali dalam seminggu. Baik, saya akan menunjukkan bahan-bahannya. Yang pertama, daun kemangi. Yang kedua, 1 butir telur. Yang kita gunakan adalah putih telurnya saja. Jadi, yang ketiga, wadah untuk mengisi putih telur sama daun kemangi. Terus, ini saya gunakan batu ulek untuk mengulek daun kemangi. Caranya, daun kemanginya diulek sampai halus ya. Ini saya tunjukin ya, kemanginya udah saya haluskan. Di sini saya bikin tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena sesuai dengan kulit wajah saya. Akan saya campurkan dengan putih telur. Baik teman-teman, sambil menunggu putih telurnya, jadi saya akan jelaskan kandungan yang terdapat dalam kemangi itu ialah kemangi itu mengandung vitamin dan protein yang bisa menyehatkan kulit wajah kita, untuk kulit wajah kita lebih bercahaya. Terus putih telurnya ini mengandung terdapat apa kandungan protein sehingga bisa membuat kulit wajah kita jadi halus dan lembut, bisa juga membuat kulit wajah kita lebih apa ya namanya, lebih kencang gitu. Jadi untuk kulit wajah yang sudah keriput atau apa, bisa bikin pakai ini ya, ikuti tip saya ini. Jadi ini nih, saya sudah campurin kemanginya sama putih telur. Sudah ya teman-teman, pastikan kulit wajah kalian bersih tanpa memakai make up apapun. Jadi ini wajah saya barusan habis cuci. Saya akan mempraktikkan langsung bagaimana cara maskernya. Maskernya sampai merata ya sayang. Jadi teman-teman kalian di luar sana yang belum ada duit, bisa pakai maskernya dibikin sendiri ya. Ada banyak di kebun atau di pinggir-pinggir rumah tuh ada. Bisa bikin pakai ini saja.
Ini masker biasanya saya bikin 2 kali dalam seminggu ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Banyak sekali manfaatnya ini daun kemangi. Kalian bisa apa campurin. Kalau tidak ada telur, telur bisa bikin pakai madu ya. Dicampur sama madu boleh. Sama telur putih telur juga boleh. Semuanya bermanfaat. Bikin kulit wajah jadi bercahaya. Jadi kalau kita sudah bikinin masker, sudah selesai, kita diamkan selama 10 atau 15 menit ya. Baru dibilas pakai air hangat sampai bersih. Jadi saya itu tidak biasa pakai make up make up. Biasanya pakai ini doang. Kalian boleh coba nih, bagus hasilnya. Lebih bagus lagi kalau dibikin sebelum tidur ya. Sebelum tidur malam maksudnya. Bagus hasilnya. Kalian tidak perlu buang biaya yang besar-besar, yang banyak-banyak. Ini juga banyak kok. Apalagi kita yang di kampung-kampung itu banyak sekali. Kalau misalnya tidak ada putih telur, kalian bisa campur pakai ini nih, pakai madu sedikit. Ini putih telur nih, kandungan dia punya kandung protein itu tuh banyak sekali manfaatnya. Dia bisa mengencang kulit wajah. Udah ya teman-teman, lihat. Udah. Kalian tidak perlu merasa jijik ya, soalnya ini hasilnya oke. Udah ya, didiamkan selama 10 menit atau 15 menit baru dicuci. Belum sampai ya teman-teman, baru 8 menit, jadi belum terlalu kering sekali ya. Oh iya, lupa. Kandungan yang ada di dalam daun kemangi itu ada antioksida yang bisa membersihkan ini wajah yang kusam atau flek-flek hitam, terus yang jerawatan juga bisa pakai tips ini. Tunggu ya beberapa menit lagi baru dicuci bersih. Hai, ini teman-teman, wajah saya bersih kan karena sudah dicuci. Udah nih, bersih sekali. Jadi teman-teman, jika ingin menanyakan, tuh yang belum mengerti bisa komen ya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, and share. Nonton lagi video saya yang selanjutnya. Dadah.